talking to the fish. Shut the fuck up. Selamat malam pramala semua. Gimana yang lagi puasa? Masih pada kuat kan puasanya? Mimin temenin deh nih, Mimin kasih film keren. Film tentang kehidupan bawah laut. Judulnya Aquaman. Pemain utama di film ini ada Jason Momoa yang meranin jadi Arthur Curry atau si Aquaman. Dan ada Amber Heard yang meranin jadi Mira, putri dari kerajaan Sable, pacarnya si Aquaman. Biasa deh ya, sisanya nanti kita kenalan sambil berjalan aja. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Nah, dimulai dari tahun 1985 nih, ada Thomas Curry, si penjaga mercusuar. Kelihatannya lagi badai itu ya, dia ngeliat ada yang terdampar, ditolong deh tuh. Dia kelihatan bingung dong. Kalau dilihat-lihat, dia juga nggak kayak manusia normal sih. Lah, main emplok aja itu ikan hias orang. Oh, ternyata dia ini Atlanta, ratu dari kerajaan bawah laut Atlantis. Pantes aja. Dia kabur dari kerajaannya karena nggak mau dijodohin. Semenjak itu, mereka saling jatuh cinta lah tuh ya ceritanya. Wih, Arthur udah lahir nih. Udah agak gedean. Diceritain tuh dia tentang kekuatan Atlantis. Tiba-tiba... datang tentara Atlantis yang dikirim sama Raja Orphak, si penguasa Atlantis. Mereka disuruh bawa balik si Atlana. Mau gak mau ya, Atlana harus ngelawan. Maju sini woy, satu-satu. Tapi demi ngelindungin keluarganya, akhirnya dia balik ke Atlantis. Dia janji bakal balik ke situ lagi kalau udah aman. Alur maju ya. Udah sekolah nih si Arthur. Lagi study tour ke SeaWorld di Ancol nih. Enggak dong, ke Boston Aquarium. Waduh, gara-gara si Arthur ngomong ke ikan-ikan di situ, dia jadi dibully. Tapi tiba-tiba ada hiu yang nabrak-nabrakin kaca akuariumnya. Sampai retak loh itu. Marah loh hiunya ngelihat Arthur dijahatin. Akhirnya semua ikan yang ada di akuarium itu ngedeket ke belakang Arthur. Ternyata si Arthur ini punya kemampuan yang diturunin sama ibunya. Dia bisa berkomunikasi sama makhluk laut. Oke, alurnya maju lagi ke masa sekarang ini ya. Kita bisa lihat ada kapal selam Rusia yang lagi dibajak nih. Gak lama kapal selam itu berguncang. Bukan nabrak, tapi ditabrak sesuatu. Ternyata itu Arthur. Diangkat dong itu kapal selamnya. Wow. Satu persatu dihabisin tuh anak buahnya. Abis itu dia nyelamatin sisa kru kapalnya yang ada di tempat rudal. Udah terkenal loh ternyata si Aquaman ini. Tiba-tiba datang lagi nih, David, anaknya si ketua bajak laut, gelut mereka. Gile, gak ketusuk dong, kayak besi ya badannya. Udah mau kalah nih si David. Si ketua bajak laut sekaligus ayahnya si David ini datang. Nembak si Aquaman pakai senjata yang pelurunya jauh lebih gede. Dan kalian tahu apa? Tetep gak mempan. Responnya cuma, au doang dong itu si Aquaman. Ayahnya nembak Aquaman waktu dia mau pergi, tapi nggak kena, malah ngebocorin kapal selamnya. Mana malah jadi ketiban rudal. Nah, si David disuruh pergi nyelamatin diri. Semenjak itulah, David jadi dendam sama Aquaman. Nah, ketemu lagi nih dia sama ayahnya. Ketahuan deh tuh dia sama ayahnya, gara-gara ada berita tentang kapal selam itu di TV. Jadi, si Aquaman ini dari kecil udah dididik sama Nuidis Fulco, orang kepercayaan ibunya. Tapi dia nggak mau di Atlantis, soalnya dia tahu ibunya dieksekusi mati gara-gara punya keluarga dari dunia manusia. Wih, ada preman kampung nih, mau ngajak ribut kah? Yah, taunya
minta foto ya guys ya. BTW nih ya, Atlantis sekarang dipimpin sama Raja Ormarius, anaknya Raja Orvac. Dia adik tirinya Arthur. Ini dia lagi ngajak Raja Nereus dari Kerajaan Sable gabung sama Atlantis buat ngancurin dunia manusia. Kalau dia berhasil nyatuin 4 kerajaan bawah laut, dia bakal dapat gelar Ocean Master. Tiba-tiba mereka diserang sama kapal selam yang dibajak. Mereka jadi makin marah sama manusia. Dan akhirnya Nereus setuju buat gabung. Malam itu Mira datang nemuin Arthur, ngasih tahu rencana mereka. Padahal Mira tunangannya Om, tapi dia gak setuju ada perang begini. Mira ngajak Arthur balik ke Atlantis buat ngambil tahta rajanya. Kan dia anak pertamanya Atlana tuh. Mira bilang mereka harus nemuin trisula keramatnya Atlantis biar rakyat pada berpihak ke Arthur. Pas di jalan mau antar ayahnya pulang, tiba-tiba ada ombak kayak tsunami gitu. Panik banget tuh dia, takut ayahnya kenapa-kenapa. Untung ada si Mira. Dia bantu nahan air di sekitar mobil ayahnya itu. Gara-gara kelakuannya si Orm itu, kaum kita jadi ngeduga kalau itu Atlantis yang ngajak perang. Ya udah, akhirnya Arthur mau ikut ngehentiin perang ini. Sampai nih mereka di Atlantis, Arthur dibawa ke tempat persembunyian. Udah ada Fulko di sana. Fulko ngasih tahu kisah Trisula Atlan yang hilang itu. Ternyata dulu Atlantis juga di permukaan kayak kita gini. Karena terlalu ambisius, nafsu banget pengen berkuasa, malah jadi petaka. Atlantis tenggelam. Tapi Atlantis malah jadi kehidupan baru di bawah laut. Sedangkan Raja Atlan mengasingkan diri bareng Trisula Atlannya. Nah, tim arkeolog mereka nemuin peninggalannya Raja Atlan nih. Kemungkinan besar isinya tuh letak dari Trisula Atlannya. Tapi karena itu terlalu kuno, mereka harus bawa ini ke kerajaan di Surter buat tahu isinya. Belum juga jalan, mereka diserang sama anak buahnya On. Arthur kalah, dia ditangkap, dibawa ke On. Di sini, Mira sama Fulko seakan-akan masih di pihaknya Om, biar tetap aman. Om nantang dia buat duel di cincin api. Kalau Om sampai bisa ngalahin Arthur, Om bakal dipuja-puja banget soalnya. Wah, udah keluar dari ring duelnya nih. Parah, mana trisulanya Arthur kebelah dua itu? Pas dia mau ngabisin Arthur, tiba-tiba Mira datang nyelamatin Arthur. Arthur sama Mira langsung kabur. Mereka lanjutin misi mereka ke kerajaan Deserter. Mira berhasil tuh padahal ngindarin meriam hidronya, tapi malah kena tembak sama On. Sebelum kapal mereka jatuh ke lahar, mereka buru-buru keluar. Nah, Arthur minta bantuan sama Paus nih. Mereka ngumpet di dalam mulut Paus loh itu. Oke, akhirnya sampai juga nih di Gurun Sahara, tempat Trisula Atlannya dulu dibikin. Sedangkan di sisi lain, Om merintahin anak buahnya buat nangkap Arthur lagi, sekaligus bawa pulang Mira. Om juga ngasih David perlengkapan senjata khusus buat nangkap si Arthur. Baru ketahuan ya, ternyata waktu itu yang nyuruh David sama ayahnya ngebajak kapal selam itu ya si Om. Ya, biar Nereus ikut gabung sama dia. Ini David mulai ngerakit perlengkapannya tuh ya. Lagi ngedumel nyasar gara-gara GPS-nya si Mira, tiba-tiba dia jatuh. Pasirnya kebuka gitu. Ternyata itu tempatnya. Dicolokin deh tuh langsung rekaman kunonya. Kata Raja Atlan, cuma Raja Sejati yang bisa ngeliat jalur peta buat ngambil trisulanya. Yaudah, sekarang mereka harus ke Sisilia di Italia dulu nih. Sementara itu, Om ngebunuh Raja Rico dari Kerajaan Fisherman karena dia nggak mau join. Raja Rico tewas, anaknya kan ya yang jadi penerusnya. Ya udah, langsung dipaksa buat gabung. Selanjutnya mereka bakal ke kerajaan Brain. Nah, dari petunjuknya Raja Atlan, si Arthur berhasil nemuin cara buat ngelihat jalur petanya nih. Botolnya itu ditaruh di tangan patung Raja Romulus, raja pertamanya Roma. Tiba-tiba patungnya meledak duar meong. Walah, ternyata itu si David yang ledakin. Sekarang dia jadi Black Manta.
Ditembak lagi tuh si Arthur. Dia kelempar, jatuh pas banget ke rumah nenek-nenek. Yailah, mana tuh nenek santuy banget lagi kan? Mira juga hampir ketangkep nih. Dia bocorin itu helm tuh tentara. Oh iya bener, kalau bawahan kan gak bisa hidup di luar air. Beda sama bangsawan. Sampai nyelepin muka ke air toilet dong itu. Terakhir nih, dilempar pakai besi tuh pas si Black Manta lagi terbang. Kalah dia. Arthur ngasih tahu Mira kalau mereka selama ini bisa ngelacak posisinya Mira. Dan Mira baru sadar sama gelang yang dikasih sama Om waktu itu. Bilangnya sih itu peninggalannya Atlena. Taunya alat pelacak. Oke, mereka ngelanjutin perjalanan mereka. Kocak sih ini asli. Si Mira main bawa aja itu kapal orang. Dia gak ngerti. Di perjalanan, si Mira baru ngasih tahu kalau jalur peta itu ngarah ke kerajaan Trance, tempat Atlana dibuang dulu. Gak ada yang tahu makhluk apa yang ada di sana. Wah, ketahuan dong kalau Vulko itu mihak sama Arthur. Di penjara akhirnya dia. Malam itu, mereka diserang sama monster amfibi ganas. Wih, GG loh. Sekali lempar, dua monster amfibi ketusuk tuh. Sampai loh ini padahal di lokasinya. Tapi monster amfibinya makin banyak. Arthur langsung nyalain suar. Ternyata monster-monster ini dari laut dalam, jadi takut sama cahaya. Mereka lompat ke air, masuk ke pusaran air itu, terus masuk ke kerajaan Trench. Mereka kepisah nih. Mira hampir aja dicaplok. Tapi ada yang nolong dia. Sekarang mereka ada di inti bumi. Kok banyak makhluk-makhluk prasejarah ya di situ? Dan kalian tahu, ternyata yang nolong Mira itu Atlana. Masih hidup loh. Ah, seneng banget ya. Kata Atlana, mereka nggak bisa keluar dari sana kecuali bawa Trisula Atlannya. Tapi Trisulanya dijagain sama Karaten. Cuma Raja Sejati yang diizinin masuk. Nah, itu dia tuh Trisula Atlannya. Masih dipegang sama Raja Atlan. Wow, segede gitu. Gimana cara ngelawannya? Di sini dia nyoba komunikasi dulu sama si Karaten. Dia ngasih tahu alasan dia mau ngambil Trisulanya. Akhirnya diizinin tuh buat coba ambil. Dan ternyata bener, bisa diambil. Sekarang Arthur yang punya kendali di tujuh lautan. Wow. Di sisi lain, Om mau nyerang kerajaan Brine biar dia dapet gelar Ocean Masternya. Kerajaan Brine emang gak mau bersekutu sama Om. Lebih baik mati tuh kayaknya ya. Bagus-bagus. Udah mau dibunuh tuh rajanya. Tiba-tiba Om kepental. Karaten lo itu yang nongol. Di bawah kendali Arthur pastinya. Makhluk laut langsung berpihak ke Arthur karena dia punya Trisula Atlannya. Mira juga langsung nemuin ayahnya, ngasih tahu kalau Arthur punya Trisula itu. Akhirnya ayahnya juga ngakuin kalau Arthur lah Raja Atlantis yang sebenarnya. Nah, duel lagi nih Arthur sama Om. Pakai ilmu Trisula yang pernah dikasih lihat sama Vulko tuh. Hampir aja. Arthur gak jadi nusuk si Om. Padahal Om malah minta dibunuh sekalian. Tapi ibunya muncul, ngantin mereka.
Om baru tahu kalau ibunya masih hidup. Ibunya nyoba nyadarin Om kalau dia salah. Akhirnya Om dipenjara. Dan Om juga nerima konsekuensi itu. Setelah itu, Mira ngumumin ke semuanya, Arthur adalah Raja Atlantis sekarang. Di akhir scene, Atlana nunggu suaminya di dermaga. Dia kembali sesuai janjinya dulu. Ah, so sweet. Masih ada nih. Si David atau Black Manta ternyata diselamatin sama Dr. Stephen Sin. Dia ini ilmuwan kelautan dan ahli teori konspirasi. Dia tuh terobsesi banget sama Atlantis. Dia minta David buat nyeritain semua tentang Atlantis. Tapi David mau nyeritain asal si Dr. Sin ini mau bantu dia nemuin Arthur lagi. Ya, itu tadi alur cerita dari film Aquaman. Wih, seru banget ya nih film asli loh. BTW-BTW, dari keseluruhan filmnya, kalian paling suka scene yang mana nih, Pramal? Komen di bawah ya. Oke, Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.